kasih Pak Mari ini boleh diberi kesempatan lagi sama Ketua Koreo. Terima kasih juga Pak Tuhan untuk Pak Koreo yang share firman Tuhan pada malam hari ini. Waktu yang lalu saya bilang sama Sosjay, aduh kalau Sosjay balik lagi ke pelayanan saya mau jalan kaki dari Palm Springs. Tapi dia sudah balik saudara, saya nggak jadi pulangnya, nggak jadi jalan. Terima kasih. Gadis dua doang. Kemudian hanya bagi nama Tuhan. Memang tidak ada yang dapat kita berikan selain kita mau mempersembahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mau share kepada firman Tuhan. Ini Bapak Roland sama Bapak Novi ini begini. Pastor Leo, kapan saya mau dapat giliran? Sabar bro, pasti dapat kesempatan. Tinggal tunggu telepon. Karena di Mangkarmel ini banyak potensi yang sebetulnya belum dikeluarkan. Kita bersyukur punya gembala yang bikin kita latihan, saudara. Ini bukan latihan exercise seperti olahraga, ini bicara tentang kerohanian, saudara. Di Mangkarmel ini, wow, luar biasa. Bali, akses, semua, saudara, wow. That is good. Saya mau share firman Tuhan pada malam hari ini. Saya selalu mau berbicara tentang karena Tuhan sudah memberikan the best dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan sudah memberikan apa yang terbaik buat kita. Yang saya mau share di sini, saudara, respon dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu kita mau baca di dalam pertama kita mau baca di dalam Ulangan 7 ayat 9. Di sini dikatakan, sebab itu teruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dia Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, berpegang pada perintah-perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi Tuhan ini kalau berjanji saudara tidak main-main, saudara. Kita udah keturunan keberapa ini, saudara? Belum sampai, saudara. Beribu-ribu keturunan. Jadi kalau Tuhan berjanji itu dia dikatakan Allah yang setia, yang selalu menepati janjinya. Jadi saya mau share di sini tentang kesetiaan, saudara. Karena Tuhan mau dari hidup kita cuma setia sebetulnya, taat dan setia. Kalau kesetiaan dalam firman Tuhan itu diartikan kita taat mendengar firman Tuhan dan setia melakukannya. Cuma itu aja, saudara. Taat untuk mendengar, banyak orang yang mendengar tapi tidak setia. Iya, tapi bukan di Mangkarmel, saudara. Banyak orang yang taat-taat dan Tuhan mau kesetiaan itu terus-menerus. Kita jalani kehidupan kita untuk kita tetap terus menjalani kehidupan kita, apalagi dalam pelayanan atau hal apa saja, saudara. Kesetiaan itu sangat penting. Kita tahu juga dalam keluarga, mungkin suami istri, itu kesetiaan di dalam keluarga aja, kesetiaan itu sangat 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 penting, saudara. Kalau suami istri kan kalau berjanji setia sampai mati, cuma maut yang dapat memisahkan, itu kesetiaan, saudara. Itu dari hal-hal yang kecil, setia kawan, itu kesetiaan itu sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan mau kesetiaan ini terus menerus kita hidupi, kita jalani terus. Karena kesetiaan ini adalah karakter dari Ilahi sebetulnya. Makanya dia dikatakan God is love, God is faithful. Jadi sebetulnya iman itu sebetulnya udah bisa kita capai hanya dengan kesetiaan. Semakin kita setia, semakin kita dibukakan oleh firman Tuhan, semakin kita setia, semakin itu iman itu akan terus bertumbuh, saudara. Amin? Ya. Yeah. Karena tanpa kesetiaan, iman, kalau firman Tuhan bilang, kita kalau mengasihi, bukan dengan perkataan, harus dengan perbuatan juga. Sama kesetiaan ini. Karena kesetiaan ini, kalau kita, itu adalah karakter Ilahi, karakter Ilahi itu kasih. Makanya, di dalam Alkitab, kasih setia. Kasih kesetiaan Tuhan itu banyak sekali ditulis dalam Alkitab, ada 167 saya lihat di sini, tentang kasih setia. Karena itu adalah karakter Ilahi, kasih dan setia itu. Karena kita sering dengar ya, Allah itu adalah kasih adanya. Allah itu kasih,
kasih setia ini turun temurun, kasih setia ini tidak akan pernah berkesudahan, karena itu kekal, karena kesetiaan itu kekal adanya, karena itu karakter ilahi. Makanya tuh kalau kita berbicara tentang perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan Yesus itu adalah teladan di mana dia setia. Dikatakan Rasul Paulus katakan dia sebagai anak dia sudah merendahkan diri, taat, setia sampai mati buat kita dan buat saudara dan saya. Itu teladan sebetulnya kesetiaan Tuhan itu. Jadi yang saya mau bagikan itu di sini adalah kesetiaan, karena kesetiaan itu adalah karakter dari Ilahi. Dan juga itu kalau saya baca di sini ya saudara, setia itu adalah buah-buah roh. Kalau kita buka di Galatia 6:22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Di ayat yang berikutnya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Ya, kesetiaan itu adalah buah-buah roh. Jadi orang kalau dipimpin, orang yang setia itu pasti dipimpin oleh roh. Itu kata Rasul Paulus. Rasulullah kalau orang itu setia, dia pasti dipimpin oleh roh. Makanya kita di firman Tuhan bilang, kita harus hidup dengan roh. Dengan roh yang ada pada kita. Jadi untuk otomatis firman itu akan kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan setia. Dan di sini juga dikatakan, di sini dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, kecuali dalam keluarga mungkin suami istri gitu, ada yang menentang hal-hal kita mau datang ibadah atau mau datang kita mau pelayanan atau apa, itu bisa dipertanyakan, itu buah apa itu saudara? Itu bukan buah gedondong kali intinya. Karena buah gedondong itu di luarnya bagus saudara, tapi dalam itu katanya kalau habis batuk bisa telan itu. Jadi langsung batuk kerongkongan itu hilang saudara. Ya pas lagi. Iya. Jadi kalau ada hal-hal yang istilahnya dalam family, dalam keluarga, apalagi kita mau ibadah atau jangan-jangan untuk udah mau jangan nanti dulu ini. Nah, itu bisa dipertanyakan saudara. Itu bukan ada buah-buah roh itu saudara. Tapi kita seperti tema kita, filled by Holy Spirit. Jadi kita lebih peka, lebih, dan kita juga kalau kita udah sekarang kalau kita udah dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh firman, kita lebih peka. Terus apa kalau saya mau bilang, kita lebih bijaksana saudara. Amin. Ya, kita akan lebih bijaksana dalam segala hal, baik itu perkataan, baik itu perbuatan. Cuma itu. Jadi kita dalam perkataan kita mulai rubah. Kita, saya bukan bicara kita udah ikhlas kita, tapi saya bukan bicara di situ ya. Maksudnya kalau kita udah ikhlas yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi sesuatu yang baru itu yang sebetulnya yang harus kita jalani, bukan yang hal lama. Mungkin kita masih suka berpikir yang negatif, mungkin masih terlalu apa-apa pesimis. Apa aja, maksud hal-hal yang, karena bukan buah-buah roh maksudnya. Karena buah-buah roh ini, wow, kesabaran. Apalagi bapak-bapak imun karena kesabarannya, waduh, itu tiga dewa kalau kata bilang. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, itu karena hanya firman Tuhan yang bisa berubah, saudara. Yang dulu, pride-nya, wow, kayak pride-nya apa ya? Ya itulah saudara, jadi maksud kita kalau kita tetap, kita mau setia di firman Tuhan, Tuhan itu dikatakan dia adil dan setia, jadi tetap dia, makanya di sini dikatakan Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 15-16, dia katakan kalau kamu mengasihi aku, ini sebetulnya cuma satu ini sebetulnya yang kita pegang saudara, itu sebetulnya udah semua saudara, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Kamu akan mentaati, akan setia kepada perintah-perintahku. Karena dikatakan juga di ayat berikutnya, aku akan minta kepada Bapa dan mengirim seorang penolong yaitu Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, kesetiaan ini akan bisa kita lakukan, saudara. Benar? Ya. Jadi Roh Kudus ini yang membantu kita untuk kita bisa melakukan kesetiaan, melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, tanpa Roh Kudus tidak akan bisa. Jadi dia harus kasih kita, karena Tuhan Yesus katakan, di firman Tuhan katakan, peperangan kita bukan lagi melawan darah dan daging, saudara.
melawan pemerintah pemerintah udara yang di, ada di kegelapan dunia ini, saudara. Tapi kita sudah equipment dengan firman-firman yang ada di gereja. Wow, kita sudah tahu, saudara, ya, bagaimana kita overcomer, ya, saudara. Haleluya. Jadi kesetiaan itu sangat penting dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat Raja Daud, saudara, ya, dia masih hidup di zaman istilahnya covenant, ya, belum ditebus oleh darah. Sebetulnya betul kata Pak Panto, mereka tuh sebetulnya kita yang lebih lagi sebetulnya. Karena dia Tuhan Yesus, yang Tuhan itu yang istilahnya, kalau yang dulu kita suka dengar, ya, Bapak Gembala suka katakan ayat itu, harta yang tersimpan dahulu kala yang tidak pernah dibukakan sama Abraham, saat dibukakan kepada kita, saudara. Wow, itu kalau kita sadari itu kita dahsyat sebetulnya, saudara. Amin. Ya, jadi bukan cuma smell lagi, saudara, kayak pertanyaan, tapi lihat confidence Raja Daud, saudara. Wow, ya, kalau kita sudah tahu, ya, kalau dia isinya declaration Raja Daud, Tuhan adalah gembala, katakan kok itu aja mau kita pegang. Waduh, ini orang baru semen, saudara, ya, udah bisa confident sekali dengan keadaan, saudara. Walaupun di lembah bayang-bayang laut sekalipun gadaku dan tongkatmu, itu gada dan tongkat itu bicara kasih dan kesetiaan Tuhan. Tidak mungkin orang percaya, saudara, kalau dia tidak belum pernah lihat bukti. Wow, kalau orang dunia ini lihat bukti dulu, saudara. Tapi kita sebetulnya, kita boleh bernafas, saudara, kita boleh diberkati. Di Mount Carmel, siapa yang tidak diberkati, saudara? Siapa yang tidak diberkati? Semua nih. Aduh, ya. Semua diberkati, saudara. Wow. Itu, wow, saya bilang sama Bang Marat, saya bersyukur, ya. Berterima kasih. Pernah saya bilang dulu, ya, saya bersyukur punya orang tua biologis. Saya bersyukur pada Tuhan. Tapi saya lebih bersyukur punya orang tua rohani yang membawa saya kepada jalan kebenaran, saudara. Dulu kalau saya mau, istilahnya kalau Tuhan tidak pilih, istilahnya kalau kita jadi apa, saudara, kita jadi sampah. Waduh, Bu, jadi apa? Kerjaannya cuma berantem, minum, mabuk, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan boleh baik, boleh pilih kita. Makanya saya bilang, kita itu banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih, saudara. Kita adalah bagian-bagian yang terpilih, banyak di Mount Carmel sini, saudara, yang istilahnya XX, wow, dari kegelapan dibawa kepada terang yang ajaib, saudara. Amin? Ya, karena kebaikan Tuhan itu, wow, kita bersyukur, ya, kita boleh menikmati, dan biarlah kita mau pakai kehidupan kita yang sekarang ini untuk memuliakan Tuhan. Karena kita new creation itu new. Kalau mungkin kalau banyak orang yang belum ngerti kalau kita hidup baru itu seperti apa, saudara, ya. Kalau saya boleh katakan, mungkin saya ini tubuh ini tetap biasa, masih ada tato juga. Tapi roh itu yang diperbarui. Kalau pacar cara bilang renew kita punya mind, itu berarti roh kita yang diperbarui. Karena firman Tuhan katakan darah dan daging ini tidak mewarisi kerajaan surga. Tapi yang penting kita punya spirit itu kita perbarui, segala jiwa kita itu diperbarui, cara berpikir kita. Dulu, apalagi kalau masih ada, aduh, tapi di Monkamer udah gak ada baperan-baperan. Apa tuh baperan tuh? Maksudnya, baperan, udah tersinggung, udah gak, saya lihat, wow. Baperasan, ya? Wow, tapi saya bersyukur di Monkamer ini, wow. Itu kalau, makanya Firman Tuhan bilang, aku kan bawa kamu naik, bukan turun. Berarti level kita, kehormatan kita tuh naik, saudara. Jangan turun, saudara. Jangan cuma kalau bapak ngomong, jangan tempat, saudara. Memang jalan tempat boleh, tapi kalau kita Holy Spirit itu kita tidak bisa, kita tidak bisa limit, saudara. Kalau kita mau buka hati, wah, mungkin minggu depan bapak ngomong boleh berhutbah di sini. Siapa bilang? Ya penting open heart. Di Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah memanggil orang-orang yang pintar, saudara. Orang-orang yang cerdas, nggak pernah, ya, saudara, ya. Orang sebenarnya buta hati atau apa, ya, iyalah, maksud orang-orang yang belum, yang istilahnya yang tidak masuk hitungan, saudara. Tapi wow, Tuhan, kalau Tuhan pakai, saudara, makanya Rasul Paulus itu adalah contoh yang orang yang istilahnya yang dulunya dia berkuasa semua punya, saudara, tapi lihat ketika dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang diselamat, wow, itu diubahkan bukan cuma 150, 360 derajat, saudara. Wow, luar biasa.
Jadi itulah kita mau bicara tentang kesetiaan ya. Kalau saya lihat di Morgan itu, saya suka memperhatikan orang ya Tuhan. Wow, pastor-pastor di bawah pelayanan semua kalian, aduh, kita aja orang amazed saudara, amazed, apalagi Tuhan saudara. Waduh, semua, aduh, semua udah tepat waktu. Jangan bicara waktu saudara, karena kesetiaan ini, kesetiaan itu saudara, itu tidak memandang keadaan. Karena kalau memandang keadaan, Tuhan tidak mati dengan, tidak mati di kayu salib saudara, karena dosa-dosa kita saudara. Oleh sebab itu mari kita tetap mau setia saudara. Saya bercerita sama teman saya kemarin saudara, dia bilang, waduh Fer, saya lagi overtime ini. Oh ya, iya dibayar mahal dong. Terus saya katakan, saya selalu kalau apa selalu to the point langsung di firman saudara. Saya bilang, jadi gak ibadah ini? Waduh, enggak. Terus, jadi lebih baik overtime daripada ibadah. Wah Tuhan, Tuhan tahu hati saya. Yang begini-begini bahaya bro. Tuhan tahu hati. Tuhan lihat hati orang, tapi jangan kita istilahnya menyampingkan Tuhan gitu. Jadi kayak apa? Kalau orang bilang ban serep. Kalau ada kejadian aja baru cari Tuhan sudah. Wah, itu bu kesetiaan itu bukan seperti itu bu saudara, bukan colo-colo saudara, bukan istilahnya. Firman Tuhan aja katakan kalau kita nggak panas nggak dingin Tuhan muntahkan kita saudara. Amin. Iya. Jadi kita kalau jangan kok kita mau setia benar-benar setia. Waktu kita berikan yang terbaik. Padahal kebutuhan kita lebih banyak daripada kebutuhan secara rohani saudara. Memang ada orang bicara saudara, oh yang penting ibadah itu kita sudah melakukan yang terbaik. Oh saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Bukan itu saudara. Karena ada juga kata bilang orang baik belum tentu benar, tapi orang benar sudah pasti baik. Amin. Iya. Jadi ada hal-hal juga kadang-kadang yang kadang-kadang kita harus, kalau kita punya Roh Kudus, kita akan lebih peka dan akan lebih bijaksana tuh, dan lebih kita mengutamakan Tuhan. Amin. Raja Daud pernah di Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian-perjanjian-Nya dan yang ingat melakukan tita-tita-Nya. Ah, puji Tuhan. Ya, kalau bicara kesetiaan saya selalu ingat Bapak Babi saudara. Jadi orang bisa lihat saudara. Jadi kesaksian saudara. Walaupun sampai kapanpun tetap jadi kesaksian. Karena apa? Karena anak cucu dikatakan turun-temurun sampai anak cucu aja bisa melihat bahwa Tuhan itu, bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baik. Karena kita sering ada ayat itu saudara ya, apa yang kita tabur, apa yang kita buat Tuhan itu tidak sia-sia. Amin. Ya, itu karena kita selalu kita bersyukur ada di Morgan, kita selalu di Whitman. Karena kalau saya lihat saudara, kalau kita terus kita dikuasai oleh firman, yang keluar dari kehidupan kita cuma love saudara, hanya kasih saudara. Karena kasih itu yang mengikat kita saudara. Hanya kasih yang dapat mengikat kita. Banyak kesalahan, kekurangan, sebaik kita banyak kelemahan, tapi kita jangan lupa yang sempurna itu telah tinggal dalam kehidupan kita. Dia yang untuk menyempurnakan kita. Asal kita tetap taat mendengar firman dan setia melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Di Ratapan 3:22 sampai 23. Ratapan 3:22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Wow, ini kok saudara, orang-orang nabi-nabi di perjanjian lama saudara, wow, begitu menghargai kesetiaan itu. Karena mereka tahu bahwa mereka sudah lihat bukti saudara. Karena makanya kalau kita balik ke belakang saudara, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir saudara ya, kita lihat di situ saudara, sebetulnya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, sebetulnya Dia bisa tanpa halangan aja langsung ke tanah Kanaan, tapi Tuhan mau ketaatan itu saudara, kesetiaan. Makanya Dia lewat di padang gurun, bukan Tuhan memanggil bangsa Israel bukan ke padang, bukan ke Florida atau ke Hawaii saudara, wow, langsung ke padang gurun, tapi mereka tapi lihat mujizat Tuhan yang tidak pernah lihat mungkin ada di tempat ini saudara.
Waktu dingin ada tiang api, saudara. Waktu panas ada tiang awan. Itu kalau saya mau katakan, kalau kita bisa scribe, saudara, ya waktu kita kelompoknya kita di situ, itu mujizat-mujizat yang kita alami sekarang bukan seperti itu. Itu spektakuler, saudara. Satu bangsa ada sekitar 2 juta orang, saudara. Kalau kita lihat, kalau kita baca di Alkitab, ada 2 juta orang, saudara. Spektakuler langsung, memang Tuhan pertunjukkan bahwa dia itu sanggup. Jadi waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, 10 juta orang juga waktu itu Tuhan pasti sanggup kok kasih makan, saudara. Amin. Ya, karena Tuhan itu yang berjanji, dia udah berjanji, aku akan menyertai kamu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan, I'm with you always. Tapi kalau kita punya confidence aja bahwa Tuhan itu kan selalu ada. Bukan berarti kita tidak kita bisa melihat atau kita mendengar berita-berita atau kita melihat kejadian-kejadian atau kita seringkali kita rasa sintem. Oke. Tapi jangan lupa yang di dalam kita itu lebih besar daripada yang alam dunia ini. Amin. Ya, itu aja. Jadi cuma declaration sebetulnya yang kita perlukan dan kesetiaan di dalam kita menjalani firman Tuhan. Masih boleh. Kalau kita lihat ada banyak pahlawan-pahlawan iman, saudara, ya. Kita sudah sering dengar. Tapi saya mau ambil 3 aja. Ini, jadi kalau kita bicara pahlawan iman, saudara, pahlawan itu ada peperangan gak? Pasti, saudara. Namanya Tuhan bilang, kamu adalah pemenang. Jadi tanpa ada peperangan, gak mungkin ada kemenangan. Ya. Kalau kita lihat yang Bapak Kemala sudah cerita kemarin waktu bagaimana iman itu bekerja, dan saya mau ambil 3 contoh iman itu seperti apa imannya Abraham itu, saudara. Tuhan sudah berjanji pada Abraham, dia akan memberikan anak kepada Abraham, yaitu Ishak. Dengan sekian lama dia menunggu, saudara, tapi ketika itu juga Tuhan meminta dia, saudara. Kira-kira kalau Abraham sama seperti masih istilahnya belum anak itu belum dengar-dengaran, apa dia nggak komplain itu, saudara? Dikatakan di firman Tuhan, dikatakan dia sedikit pun Abraham tidak mengeluh, dia taat, dia mendengar dan dia lakukan apa yang Tuhan mau. Padahal mau pergi serangan kepada Tuhan, mau bunuh si Ishak. Kira-kira iman seperti ini tidak ada, saudara, ekstrim sekali, saudara. Wow, itu iman. Makanya saya bilang iman itu misalnya kalau orang menaruh bilang pokok-pokok, saudara. Memang, tapi Tuhan yang bilang. Jadi kita harus dengar firman Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan pergi, kita harus pergi, saudara. Wow. Itu kalau kita baca imannya Abraham, makanya dikatakan bapak dari segala orang beriman. Begitu juga Nuh, saudara, ya. Kalau saya baca Nuh, saudara, ya. Kira-kira Nuh mengeluh gak waktu bapak gembala khotbah Kamis kemarin tentang Nuh, saudara. Dia gak ada skill, saudara. Ini yang mau bikin bukan cuma perahu-perahu mau tangkap cekalang, saudara. Bukan. Aduh, ini besarnya aja mungkin kapal-kapal yang sekarang itu gak ada sebesar itu, saudara. Itu gak ada skill. Terus kira-kira dia ngeluh gak, saudara? Tapi karena dia tahu siapa yang berkata itu bikin, dia harus bikin. Dan yang paling amaze lagi, saudara, kalau saya saudara baca di Kejadian 5 itu dikatakan dia berumur 500 tahun ketika dia memperanakan Sem, Ham dan Yafet. 500 tahun. Dan sesudah itu dia membangun Bahtera, dia udah berumur 600 tahun. Bayangkan, saudara, bikin Bahtera tanpa skill 100 tahun, saudara. Cepat ya 100 tahun. Wow. Itu kalau orang yang nggak ada Holy Spirit, nggak ada roh dalam roh itu, kita mau pergi, mau ibadah di mana, di Palm Springs, aduh jauh, kayak kok, aduh jauh, panas lagi, malah di mobil yang AC-nya udah nggak keturunan, sudah. Tapi lihat kalau iman-iman yang seperti ini, itu makanya lengkap pahlawan iman, 100 tahun bikin Bahtera, dan dikatakan juga di situ dikatakan Nuh membangun Bahtera tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Wow, bayangkan orang ada skill. Itu arsitek aja kalau lihat begitu, itu bisa pingsan, saudara, kalau dikasih
Belum lagi diolok-olok bikin di atas gunung, saudara. Gak masuk akal, tapi ya. Memang kadang-kadang kita orang lain, kita gak masuk akal. Memang Rasul Paulus bilang, yang new creation yang kalau tampil, mereka akan tampil beda, saudara. Itu new creation. Karena bukan lagi, karena hidup itu dipimpin oleh Roh Kudus. Memang kadang-kadang kita gak tahu. Saya gak peduli. I don't care loh, mereka mau pada apa. Saya mau jalan aja terus. Kita mau pengen maju aja dalam Tuhan. Setia sampai Rasul Paulus tadi katakan, siapa yang setia sampai akhir dapat apa, sudah mahkota kemenangan. Haleluya, amin. Ya. Saya mau contoh yang ketiga, saudara, ya. Hosea. Ini yang perintah yang berkata Tuhan, saudara. Tuhan katakan, kami ini Gomer, saudara. Maaf kata Gomer itu tahu, saudara sudah tahu siapa? Pelacur, saudara. Kira-kira masuk akal nggak kalau pikir? Tapi dikatakan kalau saya baca Hosea ini, saudara, dia orang, dia laki-laki yang setia, yang dengar-dengaran, karena bapaknya itu juga turun temurun juga. Wow, itu musuh kali sama, aduh, kalau kita mungkin pikir dua kali, tiga kali, empat kali, saudara. Tapi dia dengar-dengaran, saudara. Apa yang Tuhan katakan? Dia setia untuk melakukan itu, kawin untuk supaya orang Israel bisa berbalik lagi bahwa Tuhan itu memang Tuhan yang dahsyat. Jadi Tuhan, cara Tuhan itu ajaib, saudara. Amin? Ya, kadang-kadang nggak masuk akal, tapi itulah Tuhan kita. Tapi dia yang berjanji itu dikatakan setia. Jadi dia tidak pernah akan mencari janjinya, saudara. Itu yang kalau ada orang bilang kelemahan Tuhan itu, dia tidak pernah mau berbohong, saudara. Dia tidak pernah mau mengingkari firman yang dia sudah firmankan. Kalau dia bilang itu mutlak, saudara. Kalau dia bilang sudah. Ya. Jadi itulah, saudara. Jadi kita mau setia saja kepada Tuhan. Kalau di Samuel, kita sudah sering dengar ya, Samuel ketika Raja Saul dia tidak taat, saudara. Ya. Karena padahal Tuhan Samuel sudah bilang, jangan dulu pergi berperang, mesti tunggu saya, kamu harus tunggu aku, baru kamu boleh pergi berperang. Tapi Raja Saul tidak taat, saudara. Ya. Makanya kita perlu dengar sama Bapak Gembala, saudara. Iya, karena dia diutus buat kita di tengah-tengah sebagai pemimpin. Makanya Rasulullah katakan, kita harus berdoa dan kita harus menopang, istilahnya menghormati orang yang pemimpin-pemimpin kita yang membawa kita kepada jalan kebenaran. Iya, jadi harus dengar-dengaran juga, saudara. Walaupun kemenangan itu Raja Saul, dia menang, saudara, ya. Dan dia serahkan semua persembahan itu di rumah Tuhan. Tapi Samuel berkata kepada dia, to the point, bahasa Inggrisnya kalau kita pembacara juga suka dengar, obedience greater than sacrifice. Obedience. Jadi dengar-dengaran kepada Tuhan lebih besar daripada kita mau memberikan persembahan. Amin? Ya. Obedience itu greater than sacrifice. Tapi sebetulnya kalau kita sudah dalam Tuhan, kita akan lebih lagi memberi, saudara. Amin? Ya. Itu yang kalau kita udah new creation, justru kita akan lebih memberikan, bukan cuma waktu atau finansial, saudara. Apa aja kita mau beri buat kemuliaan nama Tuhan. Amin? Ya. Jadi bukan cuma sacrifice. Kalau di Manado dulu, saudara, ya, kalau namanya Tata Magda lagi. Tata Magda. Mau kemana di gereja? Aduh, enggak, ada acara di pesan di kebong. Siapa? Aduh, bilang juga ke pendeta juga tak bila hati. Sudah kita kirim tu derma. Kok selalu sama bilang derma, saudara? Wow. Tapi bukan Magda Morgame, beda, saudara. Wow, itu pelayanan kasihnya itu jarang ketemu soal di Morgame. Wow, itu. Jadi kalau kita setia, saudara, ya, kalau kita setia kepada Tuhan, itu berarti kita taruh harap itu hanya kepada Tuhan. Seperti Musa katakan, saudara, di Mazmur 91 ini Mazmur Musa, saudara, ya. 91 ayat 4 aja. Dengan kepaknya ia akan melindungi, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
kesetiaannya itu ialah perisai dan pagar tembok, saudara. Kalau kita berjuang, kalau kita tapi mereka memang, kalau Musa ini udah lihat memang spektakuler bagaimana kedahsyatan Tuhan, cuma orang-orang Israel aja. Makanya Tuhan tidak, kalau kekristenan itu, saudara, bukan lihat dari awalnya, saudara. Kekristenan itu lihat endingnya di mana, saudara. Dari 2 juta orang yang bisa masuk itu cuma 2, saudara. Bayangkan, cuma Joshua sama Caleb. Karena iman mereka itu, karena mereka tahu lihat mujizat, ya. Kadang-kadang kita udah lihat mujizat setiap hari, lihat setiap hari udah lihat mujizat, tapi kadang-kadang ada hal-hal tertentu kita down gitu. Tapi Caleb, aduh, ini Caleb ini kita perlu contohin, saudara, ya. Kalau orang-orang Israel yang 10 itu bilang, aduh, mereka besar-besar, saudara. Mereka besar-besar, saudara. Mereka akan memakan kita karena mereka raksasa-raksasa. Tapi Caleb katakan, kita akan telan mereka, kita akan makan mereka karena Tuhan kita besar. Itu yang seperti itu, saudara. Jadi jangan kita pas kita ada masalah cepat sekali kita, kadang-kadang mesti siapa di dalam kita, saudara. Amin. Ya, itu kesetiaan itu berarti kita menaruh iman kita kepada Tuhan. Dan harapan kita itu sudah pasti. Rasul Paulus bilang, pengharapan kita itu tidak sia-sia. Amin. Ya, itulah. Dan saya mau tutup dengan ayat ini, sudah, ya, Amsal 3, ayat 3 sampai 4. Ini dulu, ini saya punya ayat favorit, sebenarnya. Tapi dulu masih belum itu, sudah, masih belum stabil. Tapi puji Tuhan, semua ada waktunya. Amsal 3, ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan serta pandangan Allah serta manusia. Saudara, kesaksian jadi kita jadi saksi, saudara, ya. Orang Tuhan menghargai kita. Manusia, orang juga menghargai kita, saudara. Dimana kalau Tuhan menghargai kita, otomatis, saudara, manusia juga akan menghargai kita. Dimana kita pergi dan berada, wah, ada si pastor Eki, wah, senang, saudara. Dan kalau kita banyak bikin ulah, saudara, aduh, bisa ditutup pintu, saudara. Tapi di rumah ini selalu open, saudara. Puji Tuhan, makanya berkatnya nggak putus-putus di sini, saudara. Kalau pastor Eki bilang, orang di luar pagar aja diberkati, saudara, apalagi di dalam. Amin. Haleluya. Memang God is good. Jadi kita Tuhan aja menghargai kita, orang aja menghargai Tuhan. Itulah asal kita setia dalam hal-hal kecil juga. Sebelumnya kita setia dalam hal kecil, Tuhan akan berikan kita perkara-perkara yang lebih besar. Bagaimana kecil aja nggak setia, mau perkara besar nggak mungkin, saudara. Semua kecil dulu, kecil-kecil tambah bukit. Amin. Ya, yang penting kita tetap setia. Kita setia melayani Tuhan, kita setia dalam pekerjaan Tuhan, apa saja. Karena ending-endingnya, saudara, kita akan mencintai Tuhan dan kita akan mencintai sesama manusia. Itu endingnya, saudara. Karena kita, kalau kita terus dikuasai oleh firman, cuma duit, kita kan lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi manusia. Otomatis, saudara, kita akan mengasihi manusia. Yang penting firman itu tinggal dalam kita dan kita setia melakukan firman itu. Jadi perlu kesetiaan itu. Haleluya. Itu saja. Sudah diberkati semua? Haleluya. Itu aja.